Pemirsa, di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea pada bulan lalu, Korea Selatan berhasil menempatkan roket mereka ke orbit. Berikut ini adalah video yang memperlihatkan proses saat roket memasuki orbit yang dirilis oleh Lembaga Penelitian Ruang Angkasa Korea. Proyek peluncuran satelit Korea Selatan akhirnya berhasil menempatkan roket mereka ke orbit setelah sebelumnya gagal meluncurkan satelit pada tahun 2009 dan 2010. Roket yang diluncurkan berhasil mengontak stasiun bumi dan mengirimkan data. Institut Penelitian Ruang Luar Angkasa Korea memperlihatkan seluruh proses saat roket memasuki orbit dan melepaskan satelit. Peluncuran roket ini terjadi di saat terjadi ketegangan setelah Korea Utara mengumumkan akan lebih rutin meluncurkan roket dan tes nuklir setelah sebelumnya dikecam oleh Dewan Keamanan PBB Desember lalu. Hingga saat ini, Korea Utara tidak bersedia melakukan dialog terkait penghentian program nuklir negara tersebut.